Hello guys, selamat datang ke channel izamigadget. So dekat atas meja kita ni adanya sebuah peranti yang aku boleh katakan agak hangat diperkatakan recently, di mana ini adalah sebuah flip phone terbaru daripada Huawei. Actually the first ever daripada Huawei, di mana hari ini kita adanya Huawei P50 Pocket. Di mana kalau korang tengok harga retail dia dah dilancarkan dekat Malaysia untuk varian aku yang biasa ni, warna putih ni, berharga RM5,999. Senarai cerita RM6,000 lah. Dan on the top of that, dia ada special edition yang warna gold-gold macam tu, berharga RM7,999. Senarai cerita RM8,000. So, with that kind of premium price, adakah this Huawei P50 Pocket adalah peranti untuk anda? Jadi tak perlengkan masa lagi, let's check it out. So macam biasa, first thing first, we do the unboxing. So macam korang nampak, ini adalah kotak dia. Typical, putih, Huawei P50 Pocket. Ada bawahnya, explore it on Apps Gallery. Macam kita tahu, dia menggunakan HMS, tak ada JMS. So dari segi packaging ni, aku boleh katakan, aku lebih prefer yang ada pada P50 Pro itu kita ada unboxing tu. Dia nampak lebih premium. This one should be more premium macam itulah. Sebab apa dia lebih mahal harganya. Dan this is the first flip daripada Huawei lah. Tapi dia memberikan kita kotak macam ni lah. Di mana dekat bahagian atas Huawei tepi Huawei P50 Pocket, dekat bahagian belakang tak ada apa-apa. So dekat bahagian bawah ni kalau korang boleh nampak, aku punya ni adalah P50 Pocket berwarnakan putih. Variannya adalah 8GB 256GB storage. Itu saja dua SIM card guys. Alright, so jom kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. So bila buka je, kita akan dapat the phone itself dalam dia punya paper wrap dia. Letak tepi dulu. Dekat bawah korang akan dapat dia punya SIM je tertus. Alright, so dekat dalam ni should be adanya dia punya case lah. Alright. So untuk casing, ini benda yang positif sikit lah berbanding pesaing lain. Di mana dia masih lagi memberikan kita casing dan ini adalah a good one. Transparent, dia ada chrome punya finishing dekat ujung ni dan full covered. Jadi nanti kita akan pasang kejap lagi. So far untuk casing, a good plus lah. So dekat bawah korang akan dapat dia punya kabel pengecasan. Di mana dia memberikan kita type A to type C. Dekat dalam dia ada warna purple macam tu. Dan memberikan kita pengecasan pantas. Huawei Supercharge 40W guys. Alright, so untuk sebuah flip phone, comparing to the competitor, this is the fastest charging punya speed lah. Alright, jadi jom kita kemas kejap, kita fokus more on the device, korang relax kejap. So guys, phone pun dah boot up, jadi first thing first, aku rasa molek lah kita berbicara pasal dia punya luaran dia, pasal design dia, pasal mekanism dia. Sebab apa bagi aku, untuk sebuah foldable flip phone, itu benda yang paling obvious yang membezakan antara dia dan juga phone tipikal yang lain. Di mana macam korang boleh nampak, ini adalah Huawei P50 Pocket tersebut dekat dalam telapak tangan aku dalam mode terlipat ataupun folded phone. Di mana first info benda yang menarik korang boleh nampak adalah dari segi dia punya outer design ni lah, of course. Kalau korang boleh nampak dekat sini, dia ada design dipanggil sebagai diamond cutting. Di mana Huawei claim bahawa ada lebih kurang 1000 diamond cutting ni dekat depan dan juga belakang. Kita akan tengok sekali lagi. Dan yang lagi menariknya bagi aku adalah dari segi dia punya design bulatan dekat sini. Di mana dia mengimplementasikan macam dual matrix design yang ada pada P50 Pro yang lepas. Yang berbezanya adalah satu modul kamera, satu lagi adalah cover display. Di mana untuk modul kamera ni, kalau korang boleh nampak, dia mempunyai 3 sensor kamera. Di mana kamera utamanya adalah 40MP, kamera kedua adalah 13MP ultra wide angle, kamera ketiga adalah 32MP ultra spectrum punya kamera. Dan terdapatnya satu flash dekat situ. Dari segi dia punya cover display kat luar ni, macam korang boleh nampak, dia adalah bersaiz 1.04 inci OLED panel dengan resolusinya adalah 340x340 dengan touch sampling rate dia adalah 120Hz dengan kadar segala semulanya adalah 60Hz. Dan since dia adalah OLED display, macam korang boleh nampak, dia ada always on display dekat sini. Dan bila korang double tap, dia akan masuk kepada dia punya main screen dia. Dan of course korang boleh lock ataupun unlockkan dia. Untuk unlockkan dia, korang boleh gunakan set mounted fingerprint kat tepi ni, ataupun korang boleh gunakan face unlock tetapi menggunakan rear camera utama ni. Dia akan jadi macam selfie camera lah sekarang. Jadi bila mana korang unlock, korang akan dipaparkan oleh dia punya main outer display punya screen ni. Kalau korang swipe ke kanan, akan masuk pada music control. Korang swipe ke kiri, kembali. Korang swipe lagi ke kiri, korang boleh masuk kepada kamera. Di mana sama juga macam typical flip phone yang lain, korang boleh mengambil selfie image menggunakan this screen dan juga kamera utama ini. Meaning that korang boleh mendapatkan kualiti selfie kamera yang lebih baik dan juga lebih berhigh resolusi macam itulah. Di mana sama je, kalau korang tap ni dia akan ambil gambar. Ataupun korang boleh tekan volume rocker kat tepi ni untuk mengambil gambar. Korang boleh juga tukar kepada mode video kalau korang swipe ke bawah ataupun ke atas. Macam sekarang ni dalam mode video lah. Alright. So kalau korang swipe lagi ke kiri, dia akan masuk ke dalam dia punya widget-widget yang lain lah. Weather, schedule dan juga calendar dan lain-lain. Korang boleh tukar dan juga tambah. So bila korang kembali pada home screen dia, korang tarik atas ke bawah, korang boleh masuk kepada notification punya panel. Korang boleh baca notifikasi, boleh dismiss notifikasi. Dan basically itu sajalah.
Untuk bahagian luar ni aku boleh katakan cukup interaktif, cukup high resolusi dan cukup unik bagi aku. So bila kita pusing dekat bahagian belakang, ini adalah design belakang ni sama macam design hadapan, ada diamond cutting menambahkan lagi lebih kurang 1000 cutting diamond tersebut, logo Huawei dekat bawah ni. Warna putih ni aku boleh katakan macam putih-putih pearl macam itulah, nice gila, dan dia ada rasa dia tau. Rasa diamond cutting ni ada, bukannya hanya hiasan, ada rasa lekuk-lekuk-lekuk dia tau. Memang nice gila. Alright. So dekat bahagian atas, ini adalah hinge dia. Kalau korang boleh nampak, dia berwarna chrome untuk edisi aku ni. Ada logo Huawei. Dan since overall of the frame adalah berwarna chrome, memang prone to fingerprint. Memang korang kena selalu lap ataupun korang kena pakai casing yang diberikan dekat dalam kotak. So dekat sisi sebelah kanan ni, kalau kita lipat sebelah kanan ni, ini adalah rupa dia. Di mana dekat sini terdapatnya on off button, slip button dan juga merangkap sebagai side mounted fingerprint. Boleh ke up and down. Dekat sebelah kiri, korang akan dapat satu SIM card tray, di mana dia support untuk dua SIM card tray, sama ada satu SIM card ataupun satu memory expansion ataupun dua SIM card itu saja. So dekat bahagian bawah ni kalau korang boleh nampak, terdapatnya dua speaker grill, port pengecasan jenis Type-C dan one microphone dekat situ. So apa yang membezakan Huawei P50 Pocket ni berbanding dengan Z Flip 3 katakanlah daripada Samsung adalah dari segi dia punya hinge mechanism, di mana macam korang boleh nampak tadi kalau korang perasan apa yang berbeza dekat sini. Dia punya lipatan tu sangatlah rapat tau, tak ada ruang antara dua bahagian atas dan bawah ni tau. Berbeza dengan Z Flip 3, korang akan ada satu ruang dekat sini, korang boleh nampak menembusi ke bahagian lagi satu. Tetapi this time around adalah berbeza, di mana Huawei P50 Pocket ni mengetengahkan hinge mechanism jenis water drop ataupun tear drop. Dia berbentuk U macam tu, membolehkan dua lipatan ni menjadi begitu rapat macam ni lah. So bagi aku dari segi dia punya hinge mechanism ni memang refine lah, memang nampak lebih kemas, tampak lebih nipis tau. Memang korang nampak kalau korang ukur memang lebih nipis daripada Z Flip 3. So of course bila cerita pasal flip phone ni bukan cerita pasal luar je. Bila mana kita buka je, korang akan dipaparkan oleh dia punya skrin utama dalaman ni lah. Of course dia punya foldable punya skrin, di mana skrin dalaman ni adalah bersaiz 6.9 inci foldable AMOLED 1 billion color dengan resolusinya adalah 1188x2790 pixel dengan 120Hz kadar segar semula guys. Apa aku boleh katakan, so far dari segi inner display ni memang sangat-sangat berkualiti, pantas dan juga cantik. Dan dari segi dia punya lipatan ni, berbeza dengan Samsung Z Flip 3, dia hampir tidak kelihatan bahagian lipatan kat tengah-tengah ni tau. Sebab apa, dia membawakan konsep jenis teardrop ataupun water drop tadi. Dan dekat atas ni terdapatnya dia punya selfie kamera berresolusikan 10.7 megapixel guys. Dari segi design display foldable ni, boleh dikatakan sangat-sangat kemas, sangat-sangat bezel-less dan nampak symmetrical. Dan yang paling menarik adalah Huawei mengetengahkan design ataupun coating jenis nano coating tau. So dia lebih tahan berbanding pesaing lain yang ada kat luar sana. Overall, kombinasi luar dan dalam ni memang nampakkan kemewahan yang ada pada Pocket ni guys. Seriously, korang buka dia punya hinge ni, aku boleh katakan memang dia boleh berada pada mana-mana kedudukan dan dia terasa sangat-sangat kemas dan boleh dikatakan for the first impression, boleh dikatakan sangat-sangat berkualiti. Now, bercerita pula pasal speaker lah. Of course, kita dah cerita design, display, outer, luaran, dalam semua, pasal speaker pula lah. Di mana suka untuk menyatakan bahawa untuk Huawei P50 Pocket ni, dia mempunyai dua stereo speaker, bawah dan juga atas. So untuk itu, jom kita dengar dia punya kualiti audio dia. So dari segi dia punya audio ataupun speaker, aku boleh katakan dari segi dia punya kualiti dia okey, cukup memuaskan. Bukan paling kuat, bukan paling slow, tetapi I wish that it could be a little bit louder, tapi it is what it is lah. Tapi quality wise okey lah, boleh layan. Dan kalau anda kata korang nak layan lebih inzal, dia tak ada audio jack, so korang kena pakai TWS lah. Tapi so far dari segi dia punya audio dia, bagi aku okey-okey je. So sekarang berbicara pasal kamera dan juga video. So since dia berada dalam kategori P50 Pocket, P series, kita boleh assume bahawa dia should be dalam kategori fotografi centric punya phone lah daripada Huawei. Di mana macam korang dengar tadi, kamera selfie dia adalah 10.7 megapixel macam tu. Kamera luaran ataupun kamera utama dia ada triple kamera, 40 megapixel kamera utama, 13 megapixel ultra wide angle, 32 megapixel ultra spectrum punya kamera. So how does the quality? Suka untuk aku katakan bahawa quality dia quite impressive. Jadi untuk itu, jom kita lihat sampel gambar dan juga video daripada P50 Pocket ni. Let's go. Okay guys, ini adalah rakaman selfie kamera 4K guys. Selfie kamera 4K. So, how does the quality? Ini adalah pada kadar arm length. Alright, how does the exposure, dynamic range, everything lah. Yang aku dah banyak kali sebut dalam video-video aku. Adakah okay tak okay? Korang boleh komen kat bawah. Sekarang ni kita berada dekat tempat yang quite nice lah. Kan, kalau korang boleh nampak view dia, everything adalah wood, kayu adalah everything lah. Kayu. Ha. Jadi apapun korang komen kat bawah, kita tengok adakah okey tak okey, ngam tak ngam. Jadi jom kita try yang lain-lain pula. Let's go.
Okey, jom kita test naik tangga pula. Alright, dah tengok stabilization, color semua okey tak okey. Alright, jom. Okey, view dia quite nice here guys. Alright. Okey. Oh nice, nice place guys. Korang boleh nampak the view. Ni macam ala-ala tema-tema forest sikit. Kediaman kat sini dekat Ingut, Ingut. Dekat area pantai dalam ni lah. So, apa-apa pun korang boleh komen kat bawah. Adakah okey tak okey, ngam tak ngam kualiti video dia dan stabilization dia of course. Jadi, let's go. So now bercerita pula pasal prestasi ataupun performance. Jadi untuk pengetahuan korang, Huawei P50 Pocket ni menggunakan chip yang sama pada Huawei P50 Pro yang lepas. Jadi dari segi performance wise, aku boleh katakan quite similar both of these device. Di mana dia menggunakan chip pemprosesan daripada Snapdragon, iaitu Snapdragon 888, tetapi hanyalah 4G. Kenapa 4G? Korang boleh tengok video P50 Pro yang lepas lah. So dari segi day-to-day activity memang tak ada masalah, tapau habis. Dari segi gaming, kalau korang nak main medium to high tu tak ada masalah. Di mana untuk AnTuTu benchmarking, markah dia adalah sekitar RM550,000 ke RM600,000 as expected. Dari segi PUBG Mobile, korang boleh mendapatkan semua Extreme ataupun Ultra HD dengan Ultra punya refresh rate. Makanya dari segi Mobile Legends, korang boleh dapatkan HD dengan Ultra Graphic dengan high punya refresh rate. Dan untuk Genshin Impact, kalau korang nak main medium to high, malah highest pun tak ada masalah. Playable, smooth dan boleh dikatakan dari segi dia punya overheating dia tu normal macam typical Snapdragon 888 punya peranti yang lain. Dari segi bateri pula, 4000mAh dengan pengecasan Huawei Supercharge 40W. Apa aku boleh katakan, bateri boleh bertahan satu hari, pengecasan cukup pantas comparing to the others competitor dalam market, korang tahu siapa kan. Dan so far dari segi IP rating tak ada apa-apa IP rating lah. Overall, performance wise, aku boleh katakan as expected untuk sebuah peranti Snapdragon 888 untuk 2022 ni. So guys, overall, apa aku boleh katakan, since Huawei P50 Pocket ni adalah percubaan pertama Huawei untuk menceburi dalam bidang flip phone eh. Bukan foldable, flip phone. Foldable mereka dah ada beberapa. Aku boleh katakan dia punya approach tu sedikit berbeza berbanding persaingan terdekat dia, iaitu Samsung Z Flip 3. Di mana bagi aku, Z Flip 3 tu dia more dah ke arah mainstream mass production punya phone tau. Design dia lebih mainstream, harga dia pun jauh lebih murah. Tetapi bagi aku, Huawei punya approach ni untuk Pocket ni, dia lebih kepada luxuriness, premiumness, kemewahan, jewelry kind of feeling tau. Di mana I believe bagi siapa yang mungkin dah beli, dah pre-order ke ataupun yang bakal miliki, aku percaya korang beli sebab of the look, sebab of the design tau. Comparing to the price, comparing to the functionality. Dan of course korang nak lengkapkan siri Huawei punya ecosystem kalau korang pakai Huawei lah. Tetapi overall aku boleh katakan dia more towards that lah. Dari segi performance, kamera dan lain-lain, aku boleh katakan of course as Huawei should be, memang bagus, memang berkualiti. Cumanya again, for the price, I believe again, siapa yang beli ni, dia tak look for the price. Dia look for the offering, for the feeling of this kind of phone. Alright? So guys, walau bagaimanapun nantikan aku punya full review nanti. Dan mungkin kalau ada antara korang nak tengok aku punya comparison mungkin dengan Z Flip 3, korang boleh komen kat bawah. Mungkin kita buat another separate comparison video. Who knows? Dan sampai bertemu lagi di video korang datang. Macam biasa guys, Assalamualaikum.